Halo guys, kalian punya uang 1,5 juta untuk beli keyboard? Asal aja sikat Wobky Rainy 75. Mari kita unboxing. Pertama, ada keyboard dan dust cover, kitab-kitab. Lanjut, ada aksesori box yang berisi kabel Type-C, 3 extra switch, switch keycaps puller, dan dongle 2,4 GHz. Wobky Rainy 75 ini pre-built, alias sudah include keycaps dan switch. Memang dihadirkan untuk kualitas bagus dengan harga yang nggak bikin kantong kalian jebol. Layout 75% dengan 81 keys. Bahan keyboard ini menggunakan CNC aluminium guys, dimana bahannya tuh solid banget, tekstur yang lembut. Apalagi kalau kalian lihat bagian belakangnya nih, waduh, gimana nggak kepincut hati kalian guys. Keycaps PBT Double Shot Cherry Profile yang cukup berani mengambil banyak warna, tapi malah bikin terasa mewah dan istimewa gitu. Oh iya, ngomong-ngomong warna, yang hadir di GGS ada warna black, silver, electro white, electro purple, dan electro pink. Dan dibagi menjadi 3 tipe nih, ada light, standard, dan pro. Untuk perbedaannya, yang light itu nggak ada RGB-nya guys, dan pakai polycarbonate plate. Untuk yang standar ada RGB-nya, dan masih pakai polycarbonate plate. Dan yang terakhir, untuk varian pro, ini tentu ada RGB-nya, dan menggunakan FR4 plate. Oh iya, perbedaannya juga ada di battery. Untuk yang light dan standar di 3500 mAh, kalau pro di 7000 mAh. Nah, nggak lupa konektivitasnya tuh ada 3 di semua tipe, yaitu wire type C, Bluetooth, dan wireless 2,4 GHz. Untuk beratnya sendiri sih, keyboard ini di antara 1,8 hingga 2 kilo. Switch di Rainy 75 ini ada 2 tipe yang dipakai. Untuk varian light dan standar menggunakan HMX Violet Linear. Kalau untuk varian pro menggunakan JWK WOB Linear. Coba kita denger ya suaranya kayak gimana. Nah, tentunya udah hot swappable 3 atau 5 pin ya guys. Dan di sini stabilizernya menggunakan tipe plate mount yang aman banget dari rattle. Terus, di keyboard ini menggunakan gasket structure yang dimana menggunakan tipe gasket yang seperti ini guys. Lumayan unik sih pilih gasket yang kayak gini. Terus untuk layernya ada poron platform, switch pad, PT noise cancellation pad, 1,2 mm PCB flex cut, EPDM dampening pad, dan PT insulation pad. Jadi segitu aja guys video review Wobky Rainy 75. Kira-kira kalian tertarik gak sih sama keyboard pre-built yang cuma 1,5 jutaan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Buat yang minat boleh klik link di deskripsi kita atau visit website kita di www.goodgamingshop.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok kita untuk info pergamingan, event, dan promo dari GGS. Buat yang suka dengan video review kita, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye!